Jadi ini itu yang dinamakan rumah rumput di Taiwan. Ini itu gedung zaman dahulu kala ya teman-teman. Gedung tua yang dipenuhi dengan rumput-rumput hijau hingga menurut aku menjadi unik seperti ini. Dan di dalamnya juga ada barang-barang peninggalan zaman dahulu seperti pameran-pameran gitu. Teman-teman bisa lihat di sini bangunan-bangunan tua yang ada sejarah zaman dahulu, dan di dalamnya itu terdapat pameran pernak-pernik zaman dahulu kala gitu. Sekarang kita langsung saja ke dalam melihat pasarannya. Dan di sini juga banyak turis-turis yang penasaran ya melihat pernak-pernik zaman-zaman dahulu kala di Taiwan gitu. Oh, yeah.